Dalam misi peningkatan program pembangunan daerah di bidang pendidikan, Pemkab Batanghari lakukan kesepakatan bersama dengan Universitas Terbuka. Fadil berharap sinergi yang telah dibangun antar Pemkab Batanghari dan UT ini dapat bertahan dan ditingkatkan ke depannya, sehingga dapat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat. Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Pemkab Batanghari dengan Universitas Terbuka di Gedung Wisma 2 Kantor UT Pusat Jakarta, berfokus pada pengembangan sumber daya yang kompetitif, terutama pada peningkatan kompetensi Dinas Pendidikan Guru Kabupaten Batanghari. Fadil mengungkapkan dengan adanya dukungan dan peran serta dari lembaga pendidikan, sesuai kewenangan dan peranan dari bidang tugasnya, Pemda tentu sangat terbantu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Fadil menambahkan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan oleh Pemda, sehingga sinergitas yang telah dibentuk bersama UT ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara bersama-sama. Upaya kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini tentunya bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat Batanghari. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.